Astiastu, di sini saya dengar kabar ada mau yayasan. Oh nggih, betul sekali Bu. Ibu dari mana? Saya dari Slemadeg, Bu. Nggih, silakan masuk. Katanya mau mendirikan yayasan, Bu. Apa itu, Bu? Oh ya, ini Yayasan Trimurti. Ibu tanya dari mana? Memang ini Yayasan Trimurti. Jadi kita tuh programnya visi misinya bersatu mengayomi umat dengan cinta kasih. Kita di sini untuk programnya bidang budaya, bidang agama, ekonomi dan sosial. Nah seperti itu, Ibu. Ya, saya boleh bergabung, Bu? Oh boleh sekali. Jadi persyaratannya juga tidak terlalu banyak. Jadi program-program kita tuh semuanya gratis, Bu. Jadi kita juga membantu masyarakat yang kurang mampu. Nanti kita salurkan lewat yayasan bisa mendapatkan pendidikan secara gratis dan juga di bidang budaya dan di bidang budaya dan agama kita juga melakukan seperti membayar masa, satu lager dan semuanya gratis. Dan juga satu minggu kita di sini pelayanan pengobatan medis non medis, jadi semuanya gratis, Ibu. Persyaratannya tidak begitu susah, cukup KTP saja dan juga nanti kita akan bikinkan ID card jadi sebagai anggota nanti berhak dan mempunyai kewajiban untuk dipilih ataupun terpilih nantinya sebagai pengurus di seluruh kabupaten kota dari Yayasan Trimurti ini, Ibu. Semua Bu, karena saya buru-buru, nanti mungkin boleh saya datang lagi. Iya Bu, ditunggu ya kehadirannya, datangannya. Terima kasih, semua juga. Pamit, Bu. Pamit, semua. Jika persiapan untuk kelengkapan kepengurusan DPD mau nanti Ji, ampun siap Ji. Sudah siap, Bu Jero. Malahan ini ada teman-teman seperti pemangku, para sulinggih sudah mau ikut bergabung untuk memajukan Yayasan Trimurti Nusantara ini. Kita bersyukur sekali karena apa yang menjadi inti tujuan dari berdirinya Yayasan Trimurti Nusantara ini, komitmen kita, program kita sudah akan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang Widiwaso memberkati apa yang kita wacanakan dan kita programkan. Demikian Bujuru yang bisa saya sampaikan. Kedatangan beliaunya. Ya, luar biasa Ji, hari ini hari yang penuh berkat dari Tuhan ya. Kita kedatangan banyak tamu, banyak mampu, juga banyak saudara-saudara kita yang mempunyai talenta yang luar biasa. Tentu ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang nantinya menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Trimurti. Sehingga mulai Januari kita akan optimalkan kepengurusan DPD di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Kedua, baru kita akan merancang program-program yayasan yang sudah kita agendakan. Akan kita melakukan pelayanan pengobatan gratis medis non medis di setiap kabupaten, utamanya di masing-masing DPD kabupaten kota. Nanti di setiap bulannya juga ada program-program yang untuk melestarikan budaya dan agama baik di bidang spiritual untuk melakukan pembayaran sapu leger, mesangit masal, kemudian juga kewintenan Saraswati, pengelukatan-pengelukatan yang tentunya untuk membentuk generasi emas cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara material. Tentu moto daripada Yayasan Trimurti adalah bersatu mengayomi umat dengan cinta kasih. Ya, semoga Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang bergabung di yayasan ini, menjadi bagian dan keluarga besar daripada yayasan ini, selalu diberkati kesehatan, selalu diberkati kedamaian, diberkati kesuksesan dan umur yang panjang. Astungkara, apa yang menjadi komitmen dari Yayasan Trimurti Nusantara ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan.
Oh, ini ada produk bagus ini, ada dupa herbal ini, bisa dinyalakan lama ini, bahkan harganya sangat murah sekali dan terjangkau oleh masyarakat di bawah ini. Dan ada kopi greng, ada wedang jahe merah. Wah, kalau kayak gini saya bisa bantu ini jual produk ini, biar di samping membantu yayasan juga untuk sosial, juga produk-produk kayak ini murah dan juga bisa dibeli dan terjangkau oleh masyarakat kecil pada umumnya. Om Swastiastu. Oh, ini Pak Jero yang nelpon tadi ya? Iya, iya. Oke, silakan. Silakan duduk. Kok benar ini ada kantor yayasan? Oh ya, Pak Mangku. Ini kebetulan saya lagi lihat-lihat produk yang dibuat oleh yayasan. Kalau Pak Mangku ingin bergabung di sini, Pak Mangku bisa sosialisasi atau menjualkan produk yang kita bikin di yayasan, karena ini harganya sangat murah sekali. Ini Pak Mangku, di yayasan di sini kita melakukan kegiatan sosial seperti pengobatan medis, non medis, dan juga menjalankan kegiatan yoga. Kalau Pak Mangku ada ingin untuk gabung, mari silakan. Boleh ya? Boleh, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya agar yayasan ini bisa berkembang dan berkelanjutan. Om Swastiastu, di sini selain acara itu, apakah ada acara yang lain lagi? Oh, ada Pak Jero. Di sini ada seperti pelukatan nagung, bebayuhan sapu leger, bebayuhan pegat soat, dan banyak lagi yang lain. Dan itu pun acaranya semua gratis tanpa dipungut biaya speser pun. Bisa disosialisasikan di mana tempat tinggal Jero, nanti biar umat bisa ikut serta di dalamnya. Iya, kalau begitu saya ingin ikut sebagai apapun dalam yayasan Dream Team. Iya, Astungkara bisa kerjasamanya bisa untuk berkelanjutan. Terima kasih banyak, Astungkara. Iya, kalau begitu untuk sekarang saya dan teman saya akan pamit. Dan di lain waktu lagi saya akan datang kembali. Terima kasih banyak Jero atas kedatangannya. Semoga Tuhan memberkati kesehatan lahir dan batin sampai akhir zaman Jero. Terima kasih banyak. Nggih, nggih, giring. Jam pamit nggih. Nggih. Terima kasih Mangku, sampai jumpa. Iya. Kak Jero, sini dulu Kak Jero. Yes, Ju. Napi wenten Jero. Nggih, niki anterin ter jam 2 ini kita mau ketemu Bapak Wagub Suarjo, anterin ya. Kita juga mau ketemu Bapak Bupati biar tidak lambat. Kita mau audiensi sama beliau. Nggih, nggih, yang siapkan mobilnya. Ya. Sini dulu ya bos. Nah nanti kita persiapkan masakan yang enak, super enak, spesial. Dan juga kita prepare rapi-rapi karena kita ada kedatangan tamu. Dari, tahu gak yang tamu kita tuh super dahsyat, atau namanya John Thunder. Jadi beliau multitalenta, juga popularitasnya yang sangat luar biasa. Beliau datang lo jauh-jauh dari Jakarta ini untuk ikut membesarkan yayasan kita ini.